Kamis yang kelompok 5 etnis Batak Toba. Dosen pengampu kami Bapak Dr. Syamsul Arif Siregar MPD, Dr. Ibu Lasenda Syawarkan MPD. Upacara tahun kami mandiri kami ia waktu si Romayani Sinura dong akka dongat dongaku Goaku Luciana Storus Goaku Ririn Aprilia Oma video penelitian kami mau hiatnya. Jadi di sini kami izin bertanya tentang sejarah dari Sulu Gulun ini bagaimana tuan? Kasih kalian dari sini, Met. Aku pas dari pada sini dan bahasa. Kami ini adalah menggali situs budaya Raja Simatupang. Versi daripada Marga Simatupang saya ceritakan tentang sini. Tahun 2009 yang lalu, ada mubes ataupun kesepakatan bersama dari Marga Simatupang akan menggali situs budaya Simatupang, menggali, membangun situs budaya Raja. Tapi dasar penggalian situs budaya Raja Simatupang ada 3. Pertama, tona, kuda, dan fakta. Biarpun dipesankan sama kita begini, bohono-bohono. Biarpun kita dinasihati begini, bohono-bohono. Harus kita buktikan dengan fakta. Faktanya itu apakah ada masih ada peninggalan situs budayanya. Atau faktor-faktor pendukung tentang budaya tersebut. Berarti, salah satu di daerah Marga Simatupang, salah satu peninggalan artefak-artefak daripada budaya kami masih ada botian suri, botian itu. Botian artinya pelabuhan. Pelabuhan suri. Karena dari batu, botian itu. Sampai sekarang itu belum bisa lihat. Berarti, mumpung kain Marga Simatupang mempunyai suri. Kalau ke saya ini sudah generasi ke-16. Kalau di atas daripada 50 paling sedikit umur daripada satu generasi, berarti sudah ada 16 tahun yang lalu. Berapa selalu bolongnya sudah ada 6 tahun yang lalu? Iya, tapi kalau botiannya sudah. Tapi karena suri itu terbuat daripada kayu, sudah mulai busuk, makanya kami buat tahun 2013 yang lalu. Buat lagi tahun 2013 yang lalu. Surinya ada dua. Dua suri bolong dan 6 daripada suri bersada-sada. Yang duanya itu menyatakan suruh bulu mempungkang dulu yukung Raja Simatupang. Panjangnya 21 meter, lebarnya 110 cm, tingginya 70 cm. Dan sama besarnya dengan suruh bulu mempungkang dulu. Yang selainnya itu suruh bulu suruh daripada anaknya Marga Tukatoro, yang suri sendiri dan suruh daripada burunya yaitu yang kawin ke Pesibuan. Baru buktinya itu harus ada tinggal satu di Sabula dulu, karya dari Sabula dulu kami bawa sendiri dan satu di laut. Yang di laut sudah kami bikin di apa di daerah Sibuga sana, bagus sana. Menyantap tahun 2019. Itu latar belakang adanya Sulu Gulun kembali dibuat daripada Sulu Gulun dari yang itu. Ada lagi yang ingin tanya? Kalau Sulu Gulun sekarang yang disitu? Ya, panjangnya 21 meter ada. Panjangnya 21 meter, lebarnya
110 cm, tingginya 70 cm. Nanti kalian bisa lihat. Kalau kira-kira alasan dulu diciptakan simbolon ini oleh Opung Sumatera, oh, tahu. Fungsinya adalah yang pertama alat transportasi. Karena warga Simatupang adalah dari anak dari Lutung. Sedangkan Lutung itu berada di pinggiran Danau Toba. Berarti transportasi pokoknya itu adalah dari Danau Toba. Arti daripada Surubulung itu diartikan itu serasa penampungan. Itu artinya. Serasa penampungan. Karena dalam bahasa Batak menyatakan yang kawin harus ada satu sulu, seirama itu maksudnya itu. Yang sebelah kiri harus bisa seirama dengan sebelah kanan gitu. Tangan kiri dan kanan harus bisa seirama, itu maksudnya itu. Yang di depan, yang di belakang seirama gitu. Itu artinya itu. Kalau kayak aku lihat gambarnya kan dia ada kayak motif atau corak-corak kayak gitu. Itu ada maknanya tersendiri. Ada. Itu surubulung ini terbuat dari dua kayu, kayu besar. Yang pentingnya itu nggak ada satu putir pun, nggak ada paku di sana, pembesian nggak ada, nggak ada itu. Itu langsung dari satu kayu. Jadi jenis-jenisnya ada daripada motif daripada ikan ihan batak, ada pora-pora gitu. Ini bentuk daripada ihan batak ini. Sungguhnya ini terbuat ini untuk mengerjakan ini 21 orang, nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Kenapa ada makna? Ya, 21 orang karena itu perjanjian kami waktu di sini itu ke salah satu yang bisa diserupkan dengan nenek moyang kami di sana, agar kami bisa selama mengerjakan itu. Kami kerjakan di daerah Kabupaten Kepulauan Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, namanya itu hutan Carunda dulu, hutan Carunda dalam hutan gitu. Ada yang jadi kayu itu kira-kira terbuat dari kayu apa? Meranti. Meranti. Ada alasan kenapa harus meranti? Atau kayu-kayu lain bisa kayak? Oh gini. Di dalam waktu itu kami sudah sepakat markasnya matuan, kami cari tempat di mana kayu itu. Kedepatan saya sendiri yang diangkatkan sebagai kedua tim pada saat itu dari sana. Waktu itu saya bentuklah tim 11 namanya. Tim 11, saya sendiri sebagai kedua timnya. Di dalam hutan saya 3 bulan mencari kayu tersebut karena ada kriteria kayu itu tersebut. Kriteria kayu tersebut bukan banyak yang lebih besar dari kayu itu. Tetapi karena kriteria yang menonjol pada saya itu harus tempat bersarang satu binatang aneh di apa itu di hutan itu. Gitu. Ada serangnya itu di sana, termasuk tawan itu, tawan ada di sana serangnya. Jadi menurut saya ya, dan menurut kampung di sana itu, sekeliling kampung ini tempat itu masih hutan perawan lah itu, belum pernah untuk manusia. Kedepatan kayu melati inilah yang hanya ini yang kayu yang kriteria yang seperti yang dibuat yang dinyatakan keberatan gitu. Banyak kayu yang lebih besar pun banyak tuh. Boleh kita lihat? Bisa.
Gak ada lagi tugunya, bacaannya. Gak ada. Foto yuk. Kalian di mana, weh?